Jadi para pemirsa Dosen Plan, kita di Dosen Plan selalu bikin-bikin masakan, praktekan, dan bagaimana menikmati bersama tidak senggang. Inilah ya. Oke, para pemirsa Dosen Plan, sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Salam sejahtera, assalamualaikum, salam buat kita semua. Dan kita akan selalu membuat konten lagi, lagi, dan lagi konten-konten kita yang bermanfaat. Terima kasih. Lihat Ibu Dwi sedang menggoreng. Tadi Bunda Maris, sekarang diganti Ibu Dwi. Tetap dia minyaknya jangan terlalu panas. Dan jangan lupa dibalik. Membaliknya jangan lupa, kalau lupa nanti kosong. Kenapa minyak tidak panas, jangan terlalu panas supaya matangnya merata, begitu kan Budi ya? Iya. Nah iya, matangnya merata sehingga jangan matang di luar nanti dalamnya masih mentah, ketas gitu. Nah itulah. Nah ini udah tinggal sedikit gitu. Mau tape goreng? Datang ke saat SMPN 168 di dapur Sanapan oleh Bu Dwi dan Bu Damaris, cooking kita yang handal. Oke. Selamat pagi para pemirsa Dosen Plan, jumpa kembali dengan saya Danos. Di sini kita biasa di dapur Sanapan. Kali ini kita akan membuat tape goreng ala dapur Sanapan. Nah, ini dia nih prosesnya. Tetap minyaknya jangan terlalu panas. Nah, itu dia. Ini bahannya adalah dari terigu, tape sendiri dikasih gula sedikit ya, sama itu aja kan ya. Sama vanili. Vanili. Oh, ada vanili juga. Biar harum ya. Oke, okay. Ini minyaknya enggak terlalu panas ya? Udah maris ya. Enggak terlalu panas. Oke. Okay. Kalau panas mah gesong dia padahal. Gitu. Dan ini enak dimakan panas-panas sekali ya. Betul. Nah, lihat ini. Kalau pakai teh, kopi, aduh. Wah, enak banget ya. Ini, inilah. Tape ala dapur Sanapan, lihat yang sudah jadi. Oke. Okay. Tuh. Mau datang ke sini gratis. Nah, para pemirsa Dosen Plan tadi udah tahu kan bahannya, bahan utamanya tape. Pilih deh tape, jangan yang terlalu empuk, yang lembek ya. Nah itu, terus terigu secukupnya, nggak pakai telur ya? Nggak pakai telur. Garam, gula, dengan vanili, itu aja. Terus minyak, jangan terlalu panas tuh, tapi nah ini dia. Jadi tengah kesibukan kita di sekolah, kita bikin masakan tape goreng ala dapur Sanapan. Nah ini Ibu Dwi nih ya, yang jago bikin tapenya. Ini. Nah, lihat tuh proses gorengnya. Enak banget nih. Yuk, datang ke sini yuk. Makan tape goreng ala dapur Sanapan.